Beratkah ujian yang dihadapi orang beriman? Tidak. Karena kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Kita semua yang beriman ini disuruh minta tolong kepada Allah, ista'inu, minta tolong kepada Allah, bisabri, dengan sabar. Makna sabar, menahan diri dari memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, dan berteriak, niyahah, meratap. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun meneteskan air mata tak bisa ditahan. Tangan tahan, jangan sampai merobek kantong, memukul pipi. Tapi air mata tak dapat ditahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anaknya Ibrahim berumur 18 bulan, makamnya di Baqi, menetes. Ama tarda ya Rasulullah? Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha wahai Rasulullah? Kata sahabat, aku ridha. Kalau ridha mengapa menangis? Ini bukan air mata tidak ridha, ini air mata kasih sayang. Ternyata kalau sayang meneteskan air mata. Begitu juga di antara kita yang subuh ini meneteskan air mata karena kerinduan, karena kasih sayang. Mudah-mudahan kasih sayang kita itu yang membuat kita mendapatkan naungan sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi. Tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari itu, tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara tujuh golongan itu adalah rajulani, ada dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang bukan karena kepentingan maslahat dunia. Bukan karena partai, bukan karena golongan, bukan karena suku, bukan karena apapun. Tapi karena fillah. Ijtama'a alaih, berkenalan, berjumpa karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Bahkan mereka inilah yang dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Adhilluhum, aku mau memberi mereka naungan, tahta dhilli, di bawah naunganku, yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan naungan di padang mahsyar itu insyaallah. Fasta'inu, minta tolong kepada Allah, bisabri, dengan sabar. Tahan tangan, tahan hati, jangan sumpah serapah caci maki, mengapa cepat meninggal, mengapa sakit, mengapa begini, tahan. Karena ada yang lebih hebat daripada surga. Apa dia? Waridwanum minallahi akbar. Yang lebih hebat daripada surga yang mengalir air dengan segala macam kenikmatannya, ada yang lebih besar lagi, yaitu ridha. Dan yang mendapatkan ridha Allah hanya orang yang ridha terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Nabi itu titelnya as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka itu titelnya radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Dan orang yang mendapatkan ridha Allah itu hanya orang yang ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika penghuni surga itu ditanya oleh Allah, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa? Semua kalian sudah dapat. Sekarang ini kalian mau apa? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Ada satu yang belum kami dapat ya Allah. Ridhaka. Ridham. Makanya doa kita diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Setelah ridha baru kita minta surga. Karena kalau sudah dapat ridha pasti dapat surga. Kalau dapat surga belum tentu dapat ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum.
bersama saling sapa TV.